Enggak lah, insya Allah ada jalannya dan alhamdulillah sampai detik ini Tuhan itu ada dari, pokoknya Tuhan itu ada dari awal sampai terakhir ini. Masya Allah deh, pokoknya banyak orang yang ngebantu karena Mas Bekti itu baik. Dan aku berharap ya semuanya yang orang yang telah membantu Mas Bekti, semuanya gila yang gak bisa, benar-benar gak mau disebut namanya. Aku doain semua barokah, pokoknya hidupnya penuhin keberkahan, amin gitu sampai detik ini. Menurut dana 1 miliar per hari itu kabar beredar itu benar nggak sih? Oh, kalau itu saya nggak tahu deh, saya nggak pernah nyebut itu satu apa itu, cuma nggak pernah nyebut angka, nggak pernah nyebut angka gitu, karena sampai detik ini pun rumah sakit kan saya nggak tahu gimana, tapi kita nggak pernah nyebut hal itu sih gitu. Kita nggak pernah ada statement untuk berapa mil lainnya, karena sampai saat ini juga belum ada nilai yang bisa diberikan dari rumah sakit kepada kami, tapi ya realitinya belum, karena Mas Bekti masih observasi terus, perawatan terus gitu, karena memang masih panjang realitinya. Mas Bekti itu ya kalau ditanya berapa lama dok ya, kalau walaupun Mas Bekti more better here gitu, tapi dia apa ya, misalnya ya masih 20 hari ke depan terus gitu ya. Kadila benar ya, sih sempat melelang sebuah jam, sebuah cincin dan tas, sempat melelang kemarin. Kalau itu kan nggak perlu saya umbar-umbar lah, kan kalian nggak ada yang tahu lah, kan kalian nggak ada yang tahu juga ya semuanya, pokoknya yang nonton ini nggak ada yang tahu juga apa yang udah kami lakukan. Intinya apa yang udah saya jual, apa yang saya udah saya usahakan, ini tolong nggak usah dihapus ya. Intinya kalian nggak tahu apa yang kita usahakan mati-matian sampai apa yang saya sebutkan gitu. Jadi udah kami lakukan yang terbaik mungkin, ya itulah makanya sampai detik ini. Tapi ternyata gak perlu saya sebutkan juga, banyak orang yang bantu juga Mas Bekti gitu, tanpa pengetahuan saya juga gitu. Sudah ada aset apa aja sih yang dijual? Berapa banyak aset sih yang dijual? Berapa banyak aset yang udah dijual sama Kak? Ya nggak, kan saya tadi saya ngomong saya nggak bakal mau kasih tahu berapa banyak, intinya kita udah usahain apapun yang terbaik buat Mas Bekti, jadi ya udah ada beberapa gitu aja. Kalau orang benar sih pasti ngejawabnya Mbak Dila nggak usah segitunya untuk di publik apa publikasiin gitu ya. Ternyata saya ya udahlah, saya berusaha untuk fokus sama diri saya sendiri, sama keluarga saya sendiri, sama anak-anak gitu. Adila, dari teman-teman udah banyak yang masuk kan ya? Ada yang kali masukin ke rumah sakit atau belum? Apa yang maksudnya? Perkembangan dari teman-teman kan udah banyak yang masuk, artinya udah ada yang masukin ke rumah sakit atau belum? Ya, kita bisa nggak bahas itu sih, karena memang belum sampai sedetil itu sih. Kita kemarin tuh cuma ngebahas, pokoknya Mas Bekti ini udah better, terus kita masih malah kita masih berusaha macam-macam ya bu, kita masih bergerak. Maksudnya kalau yang udah masuk ke rumah sakit atau ke rekening itu sih nanti yang bakalan ada manajemen yang kan karena kita nggak sendiri mbak. Oh artinya rekeningnya ke manajemen bukan ke pembayaran langsung ya, ke pembayaran, cuma maksudnya kan kita ini kan buat pembayaran gitu lah, buat pembayaran kita nggak bisa nge-share dulu, itu yang pasti insya Allah semua dilakukan buat yang terbaik buat Mas Bekti gitu loh. Entah berapa, jadi ya udah sih alhamdulillah ya, kita udah nggak menemukan yang gimana-gimana gitu. Tapi bisa disebutkan ada rencana jual lagi nggak sih Mbak Dila? Nggak, dari yang kemarin udah ada rencana jual-jual lagi nggak? Maksudnya karena untuk mencukupin kebutuhan ya sih, insya Allah udah cukup. Insya Allah saya mau bilang kayaknya insya Allah juga sudah tercukupi, udah cukup lah insya Allah. Kita juga, saya sama dokter dalam berharap udah ngomongin itu sebenarnya semua besar di awal aja. Ini ya, ya tindakan lah gitu. Tapi kesini insya Allah kamu ngerasa cukup lah gitu. Wow, jadi kayaknya gak perlu jual-jual apa-apa lagi gitu. Cukup banget. Artinya banyak dari teman-teman atau dari mana Mbak Dila? Kita sebetulnya banyak dari teman-teman. Alhamdulillah sih ada dari tabungan juga. Ya macam-macam ya Mbak, segala sesuatu kan kita namanya usaha ya. Dari tangan-tangan orang baik, ya dari pihak-pihak asuransi, dari tabungan, dari orang-orang yang ya, pokoknya, namanya pokoknya semua kita usahakan buat yang terbaik. Ya. Kadila, tapi ada usaha Kadila sama dana nggak sih kalau sudah masak? Ya pasti nanti kalau emang biar nggak ada apa sih namanya, ya maksudnya kita juga nggak mau itu nanti pas kita ngomong ya nggak perlu lagi biar nggak apa yang namanya biar ya. Jelas lah gitu intinya. Ya kalau intinya sih untuk sekarang ini saya bilang terima kasih semuanya yang udah berbaik hati, dermawan semuanya, pokoknya yang udah masih tetap mengalir gitu, semoga berguna buat Mas Bekti untuk recovery-nya juga, doa-doanya gitu-gitu.
makasih semuanya, kayaknya cukup untuk donasinya gitu. Kita mudah-mudahan tercukupilah sampai Mas Bukti sehat. Amin. Targetnya kapan, Mbak Dila? Targetnya kapan ya, Mbak Dila? Yang ada di rumah sakit yang kemarin Kak Dila posting juga, seperti apa sih untuk Kak Dila sendiri mensupport di rumah sakit orang di yang lu sambil jawabannya tuh aja keluarga keluarganya Bekti, keluarga Bekti gitu mau keluarga Mas Bekti, keluarganya Masya Allah ya, keluarga Mas Bekti terutama keluarganya Masya Allah lah, dia kan bonding sama keluarganya semuanya bagus ya gitu, deket banget. Jadi sampai detik ini juga kita apapun itu ada komunikasinya gitu. Jadi apapun yang kita lakuin, kita harus sama-sama direnggukin, apapun yang mau diambil itu kita sama-sama gitu. Ya bagus banget sih, sampai detik ini pun saling jaga, saling sip-sipan gitu untuk ngetahuin adiknya gimana kabarnya. Mbak Dila, satu pertanyaan. Mbak kan tadi ada rencana nutup untuk donasi, itu ditargetin nggak berapa jumlahnya baru kemudian ditutup? Enggak, kita udah selesai juga, nggak bakal ada nominalnya. Memang kan kalau untuk recovery itu nggak bakal ada nominalnya, apalagi masih panjang gitu intinya. Jadi untuk sekarang ini saya mau makasih, jadi...